Sejumlah media asing menyorot pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, RKUHP oleh Parlemen Indonesia, yang di dalamnya mengatur Undang-Undang UU yang melarang seks di luar nikah. RKUHP yang kontroversial mendapat suara mayoritas dari anggota parlemen selama sidang paripurna pada Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022, dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menggebrak palu untuk memberi tanda bahwa teks itu disetujui dan berteriak sah. Kelompok hak asasi manusia yang memprotes amandemen tersebut mengecam tindakan keras terhadap pengekangan kebebasan sipil dan pergeseran ke arah fundamentalisme di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini. Melansir dari Kompas.com, Menkumham, Yasona Halaoli mengatakan kepada DPR bahwa Presiden Jokowi telah setuju untuk mengeluarkan undang-undang tersebut. Langkah untuk merevisi hukum pidana dimaksudkan untuk melepaskan Indonesia dengan hukum pidana yang ada berasal dari era kolonial Belanda. Perombakan besar-besaran hukum pidana, melarang seks di luar nikah, pencemaran nama baik presiden dan memperluas undang-undang yang melarang penistaan agama. Pasal yang paling banyak menjadi sorotan media asing terkait undang-undang yang mengkriminalisasi seks pranikah dan di luar nikah, serta kohabitasi pasangan yang belum menikah. Dilansir dari Bloomberg, para penentang UU ini berpendapat bahwa mengkriminalkan perzinahan tidak sejalan dengan hukum internasional yang mencakup hak privasi. Mereka juga mengatakan UU tersebut berisiko memicu aksi main hakim sendiri di masyarakat. Menurut undang-undang baru, pasangan yang belum menikah yang hidup bersama sebagai suami dan istri dapat dipenjara selama 6 bulan atau menghadapi denda maksimal 10 juta rupiah. Meski aborsi sudah ilegal dalam banyak kasus di Indonesia, hukum pidana yang baru akan menghukum perempuan yang melakukan aborsi dengan hukuman penjara 4 tahun. Bloomberg mengutip pidato Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Kim yang memperingatkan bahwa klausul moralitas yang mencoba mengatur apa yang terjadi dalam rumah tangga antara orang dewasa yang telah bersepakat dapat berdampak negatif pada iklim investasi Indonesia. Willy Aditya, anggota parlemen dari Partai Sayap Kiri Nasdem, menolak klaim bahwa Indonesia berubah menjadi negara Islam dan mengatakan bahwa KUHP baru itu ditulis berdasarkan emosi, bukan penelitian. Menurutnya, undang-undang itu menunjukkan bahwa pejabat gagal membedakan antara urusan publik dan privat, yang merupakan hal paling mendasar dalam demokrasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!